Ria Ricis yang kehamilannya masuk trimester ketiga mengeluhkan sejumlah kontraksi palsu yang dialaminya pada sang suami Teuku Ryan. Kendati demikian, Ria Ricis yang tengah dirangkul Teuku Ryan terlihat menahan kesakitan dan memaksakan dirinya tetap tersenyum di hadapan publik. Nikmat senyum. Sakit, kata Ria Ricis. Ekspresi wajah di Oki Setiana Dewi yang semulanya tersenyum itu mulai berubah menjadi rintian tangisan. Pelan-pelan sayang, jangan main-main ah, tegur Teuku Ryan yang mulai khawatir dengan kondisi sang istri. Selain nyeri, alumnus Universitas Pancasila tersebut merasa perutnya kram. Perut aku kayak keras banget. Sebagai suami, sikap Teuku Ryan gercep membawa Ria Ricis pergi ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Gak apa-apa, nanti kangen masa-masa ini kalau anaknya sudah lahir, pasti aku kangen. Perihal itu, sejumlah netizen mengutarakan ekspresi kagum terhadap perjuangan seorang ibu ketika mengandung sebagaimana Ria Ricis alami saat ini. Perjuangan seorang ibu, tulis seorang netizen. Bakat lahiran normal tuh, karena biasa nahan sakit, kata netizen.